fiha yang maha mengumpulkan kita
Dalam 23 Ramadhan, di 7 malam yang terakhir sebelum berakhirnya Ramadhan, di mana sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Man yataqarrabu wa man yahdhu wa man
adalah yang menyediakan Allah. Bila aku menurunkan kita berkumpul di malam Selasa yang mungkin malam Selasa yang terakhir di bulan Ramadhan dan masuk kepada 10 malam terakhir di bulan Ramadhan. Saudara-saudariku yang dimuliakan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Karim di bulan Ramadhan yang kita kenal bulan menyusul Al-Qur'an, bulan turunnya Al-Qur'an. Di malam itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Karim. Di malam hari nanti mungkin zat itu mungkin Allah SWT temui di gua Hira dan datanglah Jibril alaihi salatu wassalam memberikan salam kepada sang Nabi. Lalu mengatakan kepada ibunya besok kalau Rasulullah SAW menjawab kemana-mana ikan Allah yang sahih Bukhari Tuhan Rasul menjawab kemana-mana maka berkata Nabi SAW maka berkata ibunya ikhlas Bismillahirrahmanirrahim bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Jadi ini maksud Allah di sini jauh lebih dari makna membaca. Kami pahamlah. Dalam keadaan ucapan ini baca, kalau kita membaca kata sebaca tertera apa yang tertulis saja. Namun kalau makna ikhra' bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan, maka tentu maknanya lebih luas daripada sekedar tulisan huruf. Baca dengan nama Tuhanmu yang maha luas. Kalau kita baca dengan baca dengan nama Tuhanmu yang luas, huruf M bisa jadi macam-macam makna, huruf B bisa jadi ribuan makna, huruf E bisa jadi ribuan makna. Nanti yang dimuliakan Allah ditambah lagi Bismillahirrahmanirrahim salat al-insan min alaq yang menciptakan manusia dari lumpur, tambah lagi maknanya. Maksudnya apa? Makna terbuat dari lumpur seluruh manusia. Pahami hakikat ketuhanan ilahi yang berasal menciptakan manusia dari lumpur yang tidak ada artinya. Tokoh bukanlah kau. Bacalah demi Tuhanmu yang maha mulia. Setelah memahami hakikat kehidupan awal masa kita, pahami hakikat kehidupan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itulah bulan Ramadhan adalah bulan yang membawa keberkahan terbesar dalam sepanjang tahun bagi muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak amal ibadahnya di bulan ini adalah mengulang-ulang Al-Quran bersama Jibril Alaihissalam.
Tiada kemudian lebih agung daripada bulan ini, dan kita sedang di dalamnya. Kalau kita mengetahui rahasia kebesarannya, rahasia keagungan yang sedang turun setiap detiknya kepada setiap nafas hamba umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima lagi wahyu, dikunjungi lagi oleh Jibril. Di saat itu Nabi menuju Gua Hira. Lantas Nabi melihat Jibril duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Seraya berkata, "Anak Jibril, anta Muhammad." Anak Jibril wa anta Muhammad. Rasulullah SAW kembali ke rumahnya dalam keadaan risau dan bingung, dan menceritakannya kepada Sayyidatuna Khadijah. Wanita atau manusia pertama yang masuk Islam adalah wanita. Berkata Nabi SAW, pasti ini adalah azab Allah, Allah murka padaku. Maka berkata saya, tidak sanggup diharshakah ya Muhammad, mustahil ya Muhammad, kau ini digelari Al-Amin, digelari orang yang paling jujur, orang yang paling baik, orang yang paling dermawan. Mustahil kau ini adalah orang yang diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kejadian ini? Ayo kita tanyakan kepada pendeta Fuhairah, keluarga juga kata Sayyidina Khadijah. Maka berkata Fuhairah, setelah kulihat tanda-tanda yang kau sebutkan, kau adalah Muhammad Rasulullah, yang akan kaulah pemimpin seluruh para nabi dan rasul, dan akan turun padamu wahyu nanti saat usianya 40 tahun. Seandainya aku mempunyai waktu itu, aku orang yang pertama kali beriman padamu, wahai Muhammad. Saudara-saudari pihak memuliakan, demikian agungnya dan demikian indahnya kejadian-kejadian ini. Sampai ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kekuatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang biasa, tapi diberi kekuatan besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada Hirfal, yaitu Heraklius Bizantium. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menulis, "Min Muhammad Rasulullah, dari Muhammad Rasulullah aslin daslam, masuk Islam, selamatlah engkau." Maka berkata pendeta Fuhairah, ini siapa penulis surat yang mengatakan kepadaku sebagai seorang kaisar Bizantium, masuk Islam, selamat? Siapa dia? Dia raja, dia punya banyak pasukan, dia punya banyak harta sehingga bisa menyewa pasukan, bukan. Dia punya banyak pengikut, bukan. Lalu siapa dia berani menulis surat kepadaku dengan ucapan asli daslam, masuk Islam, selamat? Berarti kalau aku tidak masuk Islam, aku tidak selamat. Siapa orang ini? Domba-domba. Siapa pengikutnya? Orang budak.
Siapa dia ini? Orang yang miskin. Maka berkatalah para penulis itu dari diri, mana dia surat itu? Kita membaca surat itu, jatuh dalam surat itu, membaca ayat Al-Quran dari, lalu dia berkata, seandainya orang yang diharapanku akan kucium kedua sandalnya, dan sungguh ia dan para pengikutnya akan menguasai sampai singgasanaku ini. Gemuruhlah istana Rakhir Sujantin dengan mendengar ucapan itu. Maka berkata Kaisar Rakhir Sujantin, tutup semua itu. Di mana pendapat kalian? Maka berkata itu tak dengan memegang agama kita. Sudah kalau begitu, aku tidak ingin masuk Islam. Karena dia ingin tetap berkuasa sebagai raja di Zantri. Kalau dia masuk Islam, lepas dia dari orang Inggris ke Zantri. Saudara-saudara itu yang memuliakan, demikian akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hari yang luhur ini adalah malam doa. Ramadan baru saja dimulai, sudah terasa dekat. Beberapa hari lagi akan meninggalkan kita. Bulan yang setiap amal pahalanya dikalikan 700 kali lipat ini akan meninggalkan kita. Bulan yang akan mensyafaati yaumul qiyamah dengan sampainya sabar kepada Allah kita beramal saleh di bulan ini dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan, perbanyak amal di tujuh hari terakhir bulan Ramadhan dengan Al-Quran, dengan memperbanyak sujud, dengan memperbanyak amal-amal yang mampu semampunya. Karena kita tidak tahu kita akan ketemu Ramadhan yang akan datang atau sudah tidak lagi jumpa dengan Ramadhan. Barangkali tidak bisa lagi melakukan tarawih bersama, maka lakukan. Barangkali tidak bisa lagi melakukan tarawih bersama, barangkali tidak bisa melakukan lagi buka bersama. Barangkali tidak bisa lagi melakukan sahur bersama yang sudah bisa dengan keluarganya, sudah berada di dalam kendaraan bumi. Maka oleh sebab itu dari hadirat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita. Allah Subhanahu wa taala mencabut keinginan kita terhadap hal-hal yang hina dan menguatkan kita dengan selalu ingin berbuat hal-hal yang luhur. Wahai Allah, hapuskan dosa-dosa kami. Sebagaimana malam ini adalah malam tujuh dari malam tujuh malam terakhir bulan Ramadhan. Jadikanlah malam ini malam Lailatul Qadar. Dan setiap malam kami adalah malam Lailatul Qadar. Telah mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temuilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir malam ganjilnya. Dan kami telah mendengar sabda Rasulullah SAW, temuilah Lailatul Qadar di 7 malam yang terakhir. Kami telah mendengar
zikir atau Al-Qur'an malam yang datang adalah hafal akhir nomor 199 sejarah Mustafa dan Al-Qur'an Al-Qur'an. Semoga diri pahai rahmat kepada Allah SWT dan dapat terus nomor 253 sejarah Mulyati yang istri yang ketiga ada Rasul nomor 24 bersidak dan Muhammad Yusuf yang keempat para Rasul nomor 25 Subriyadu Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah segala bersama Muhammad Nabi Yudhi Nabi Zidina Muhammad Allahumma jubilullah Nabi Al-Qarullah Al-Qarullah Tujuh malam terakhir sebelum berakhirnya
beliau bisa diserahkan semua dari Fatir Ahmad. Nama yang saya berkisahkan Muhammad Rahmatullah, Muhammad Rahmatullah, Muhammad Rahmatullah, Muhammad Rahmatullah. Terima kasih saudara Muhammad Rahmatullah. Kemudian sumberin Fatir Ahmad dan berkahan Jadi nanti pokoknya malam lebaran berarti
berarti takbirannya di Islam. Ya, kalau seandainya malam lebarannya itu bukan malam Selasa, malam Rabu, jadi berbeda malam Senin, malam Rabu berarti di sini, ya, gitu. Gitu ya, jelas ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu mengukur dunia dan dari dunia Amen.